satu teror kakak. Kali ini kita akan membuat kursi gaming ya. Nggak perlu beli mahal-mahal, cukup menggunakan KineMaster. Ya, ini dia kita gunakan 16:9. Habis itu kita pilih latar backgroundnya teman-teman ya. Sesuai gamenya aja kita pilih ya. PUBG, habis itu kita ada tanda merah nih ya, kita tanda kotak, kita geser-geser ini agar apabila videonya di play latarnya tidak bergerak ya teman-teman ya. Iya, setelah itu kita atur kepanjangannya, kita atur lamanya background video kita. Habis itu kita klik lapisan, kita pilih kursi yang sebelumnya kita gunakan aplikasi Pixlab ya untuk menghilangkannya atau diberi transparan ya. Nah, kita taruh di tengah. Ya, kita perpanjang sesuai dengan backgroundnya. Ya, ini ya kita sesuaikan dulu teman-teman. Iya. Nah, habis itu kita klik lapisan, kita pilih videonya ya teman-teman ya. Video kita. Nah, ini dia. Ya, setelah itu kita pangkas ya, kita crop teman-teman ya, untuk menghasilkan satu warna aja teman-teman, kemudian agar dapat dihapus ya teman-teman ya. Ini dia fungsi KineMaster ya, cukup satu warna, biasanya sih background hijau teman-teman ya, kalau di TV-TV itu ya, kalau di pembuatan film background hijau, cuma kita ya seadanya lah teman-teman ya. Kita pilih background yang penting satu warna. Setelah itu kita pilih kunci chroma ya, atau bahasa Inggrisnya chroma key. Nah, kita kunci warna biru, habis itu kita atur. Nah, kita hilangkan background-nya, atur sesuai dengan yang kita mau ya teman-teman ya. Nah, ini kita perbesar dulu. Nah, masih ada tanda-tanda biru di samping itu karena efek baju saya itu kan ada lesnya. Nah, kita gunakan curve detail ya teman-teman ya, itu tanda di bawah ya, curve detail. Nah, curve detail ini kita hilangkan warna birunya. Iya, sip. Nah, sudah agak memudar teman-teman ya. Meskipun tidak sempurna, harusnya sih background hijau ya teman-teman ya, agar mudah cepat hilangnya teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan. Iya, sesuaikan dulu. Nah, setelah itu kita atur ya warnanya teman-teman ya, kita sesuaikan ya agar sesuai dengan kursinya teman-teman ya. Iya, ini dia, sip, agar menyatu teman-teman, kita atur lagi penyesuaian warnanya. Iya, kita atur teman-teman ya, ini terserah sampai terserah teman-teman mengatur, yang penting agar terlihat menyatu ya. Kiranya pas, kita bisa play dulu teman-teman, kita coba. Iya, nah sip ya, habis itu kita klik tanda pintu di atas itu ya. Nah, ini untuk men-save, kita tanda bagikan, ini pengaturannya ya, tinggi kualitasnya, kemudian kita ekspor ya.